ada upaya menyembunyikan ya kemudian upaya e, untuk merekayasa keterangan harusnya segera ditangkap dulu diproses ya kan jelas identitasnya sudah disebut nama Sugeng ya bekerja kepada anggota polisi ya kemudian ketiga harus didalami mobil audit tersebut milik siapa dan plat nomornya Nah, ini akan diuji di sini satu sikap profesionalisme polisi ya, dengan berkaca pada kasus Hasya juga. Apakah akan ada perlindungan kepada anggota polisi tersebut ya? Karena Sugengnya sudah dinyatakan DPO cepat benar. Apakah ia pernah diperiksa atau dimintai keterangan dengan dipanggil secara patut? Belum ada, ini kan baru berapa hari yang lalu nih. Jadi IPW mencurigai penetapan status DPO itu di latar belakangi sesuatu yang perlu didalami dan dibuka kepada publik. Kalau di dalam undang-undang lalu lintas, iring-iringan petugas kepolisian untuk tugas tertentu itu adalah iring-iringan yang diprioritaskan, ya. Untuk berjalan di jalan raya. Dengan kalau diprioritaskan tuh dia boleh misalnya karena kondisi tertentu melewati lampu merah ya diberi prioritas juga ya melewati bahu jalan ya jadi ini adalah prioritas nah kalau ada di sana istrinya polisi ya nggak boleh ada ini kan kedinasan nggak main-main ini itu regulasinya jadi ada kesalahan prosedur di sana gitu ya ada kesalahan prosedur kalau polisi-polisi iring-iringan polisi itu kan mereka sudah terlatih ya terlatih eh, polantas itu sudah terlatih dengan kecepatan tinggi bagaimana mengantisipasi eh, jarak antar kendaraan kecepatan seperti segala eh, apa potensi-potensi gangguan gitu ya nah, ini harus didalami ini menyangkut polisi lagi ya rombongan polisi dan diduga, Sugeng ini majikannya adalah polisi. Berikan keadilan masyarakat, kepolisian itu bukan institusi yang berada lepas dari masyarakat. Polisi harus melayani masyarakat. Ketika berhadapan di masyarakat, kemudian dibikin segregasi keistimewaan, itu lari dari jati dirinya sebetulnya.